Halo teman-teman, kembali lagi di channel saya, Rizal Kurniawan Tutorial. Sebelumnya channel ini ada baiknya teman-teman bisa cuci tangan saat bersih dan jaga kesehatan. Terus kita channel ini di rumah saja ya. Nah, berita datang dari produk gadget ternama atau produk smartphone Android ternama, yaitu adalah Xiaomi. Dilansir dari berita online dari harapanrakyat.com, yaitu HP Xiaomi Redmi 10A akan rilis bersama Redmi 10C di India segera. Penjelasannya yaitu HP Xiaomi Redmi 10A akan segera meluncur di India bersama Redmi 10C. Ini merupakan smartphone entry level yang akan datang dan diharapkan hadir dengan harga di bawah Rp12.000. Jika tahun lalu merek tersebut tidak mengungkap smartphone entry level, akan tapi sebagian besar berfokus pada penawaran kelas menengah dan premium. Saat ini perusahaan diharapkan untuk meluncurkan perangkat baru di bawah seri Redmi A dan Redmi C. Berdasarkan laporan dari Xiaomi UI, perusahaan memiliki rencana untuk membawa perangkat ini ke India, China serta pasar global lainnya. Detail HP Xiaomi Redmi 10A. Redmi 10A kabarnya memiliki kode nama Thunder dan Light. Sedangkan Redmi 10C memiliki tiga nama kode, yaitu Fog, Rain, and Wine. Sumber menunjukkan bahwa kedua smartphone Redmi dapat mendapatkan dukungan tenaga dari chipset MediaTek. Ini hampir sama dengan versi yang lebih lama. Hingga saat ini, Xiaomi belum mengonfirmasi detail apapun tentang HP Redmi 10A dan Redmi 10C. HP Xiaomi Redmi 10A dan Redmi 10C masing-masing diharapkan dapat menggantikan Redmi 9A dan Redmi 9C. Kedua smartphone telah memulai debutnya di Malaysia pada tahun 2020 lalu. Redmi 9A kemudian tiba di India, tetapi ketersediaan Redmi 9C terbatas untuk wilayah tertentu. Harga Xiaomi Redmi 10A. HP Xiaomi Redmi 10A dan Redmi 10C yang akan datang kemungkinan menjadi penerus masing-masing Redmi 9A dan Redmi 9C. Berdasarkan laporan dari sumber mengklaim bahwa smartphone entry level baru kemungkinan akan hadir di bawah Rp12.000 di India. Saat ini Redmi 9A hadir dengan tawaran harga Rp7.499 di India. Ini merupakan harga untuk model pencobaan dasar, yaitu 2GB RAM plus 32GB ROM. Sedangkan untuk model penyimpanan 3GB RAM plus 32GB ROM memiliki harga Rp8.299. Harapan desain spesifikasi Redmi 10A. Redmi 10A memamerkan layar HD Plus 6,52 inch yang menawarkan resolusi 720x1640 pixel. Layarnya mempunyai kelengkapan ponis setetes air yang menampung kamera. Desain rasio aspek 20:9 berarti layar menawarkan area tampil yang lebih besar dan rasio layar terhadap bodi lebih dari 82%. Tambal power dan volume rocker akan terpasang di bagian sisi kanan ponsel demi keamanan. HP Xiaomi Redmi 10A hanya memiliki dukungan face unlock yang bekerja melalui kamera selfie. HP Xiaomi Redmi 10A kemungkinan akan datang dengan 3 kamera di bagian belakang. Motor kamera tersebut dapat mencakup sensor Samsung ISOCELL S5KGN1 50MP atau sensor Omnivision UV50C. Lensa kamera ini dapat hadir dengan sensor ultrawide sekunder 8MP serta kamera makro 2MP UV02B1B atau SC201CS. Untuk rincian lainnya masih hingga saat ini masih belum terungkap. Redmi 10A menggunakan chipset MediaTek Helio GT35 Octa-Core bersama dengan RAM 3GB. Perangkat ini menawarkan penyimpanan internal 32GB yang dapat diplus menggunakan slot kartu khusus. Ponsel ini berjalan pada sistem operasi Android 11 di luar kotak. Redmi 10A mengemas baterai 5100 mAh yang mendukung pengisian melalui port micro USB. Untuk dukungan konektivitas yang akan tersemat akan mencakup Wi-Fi, Bluetooth 5.1, 4G atau VoLTE, USB OTG, serta GPS dengan GLONASS. Nah, itu tadi adalah berita yang datang dari produk gadget ternama atau produk smartphone Android ternama yang dilansir dari berita online dari harapanrakyat.com, yaitu HP Xiaomi Redmi 10A akan rilis bersama Redmi 10C di India segera.
Nah, terima kasih sudah menonton channel ini. Jangan lupa klik subscribe, like, comment, dan share, dan aktifkan tombol loncengnya agar selalu mendapat notifikasi tentang video saya tentang teknologi unboxing dan tutorial, dan agar channel saya terus berkembang. Terima kasih.